lain. Eh, orang lama. Tu. Ziad ada apa-apa dah cakap dengan saya dah buat. Allah betul lama. Ni orang lama. Baik. Patu Nazri pada lama. Eh, siapa? Mu dari Rizal aku belum. Eh, Rizal dulu. Nazri lama lagi. Ya, lama. Bukan cakap Nazri. Bawah dia tu. Lama lagi, lagi lama. Ambil. Okey, Encik Fazro, macam mana pandangan T dalam orang kata apa? Kecemerlangan dia, orang urut-urutkan, orang urut-urutkan. Dia kurang cemerlang. Kurang cemerlang kan? Karya pelajar bahasa Cina dia tak hantar lagi. Okey, sepanjang anda kenal dengan Cik TKK ni, apakah kenangan yang paling terindah yang tidak dapat lupa dia? Yang paling indah dia ajak ni, boleh. Dia ajak makan kat luar. Agak waktu rehat je dia ajak kita orang pergi makan kat luar. Agak menyeronokkan ke atau macam mana Cik ni? Tak pakai cendana terlibat. Cendana yang tak ada apa guna. Okey, nampak gayanya kamera kita dah terpadam. Boleh, dia cuma save battery aja. Okey. Macam mana staff SMK Tamarinting pandangan staff lah terhadap pada Cikgu T TKK ni. Baguslah orang ni. Dia ni seorang yang amanah. Tak ada pada masa lah. Formal sangat ni. Ada satu masa tu kadang-kadang loose jugalah dia. Nak ajak juga pergi keluar. Okey, soalan terakhir. Adakah anda akan merindui dia? Merindunya adalah dalam 5%. Tapi apa-apa, kita di sahabat dia. Okey, sejauh manakah hubungan anda dengan TKK? Oh, hubungan kita sebagai rakan sebaya. Rakan. Adakah anda rakan sebaya? Sebaya pun tak juga pun. Ibarat macam abang dan adik lah. Katakanlah, tiga orang lucah. Yang lain tu ada pada Cik Eddie lah. Saya tanya admin ni. Admin. Seterusnya kita tanya Otai SMK. Otai. Yang bakal Otai. Gelap dia tu. Yalah. Hey. Dia save battery. Kepada Cik Ziad, saya memang sepanjang pertama kali saya melangkah ke sekolah ini, orang yang pertama saya jumpa adalah Cikgu Ziad. Saya sendirilah sebagai tandas, di tandas dan juga di stokis. Tapi apakah daya, jodoh kita masih berpanjangan. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Dan dengan ini juga, saya sebenarnya bersimpati jugalah dengan perpisahan yang bakal berlaku antara Cikgu Ziad dengan TKK. Yang bakal orang kata apa? Akan berpisah bukan untuk selamanya tapi mungkin untuk seketika sahaja. Macam mana pandangan Cikgu Ziad terhadap saudara TKK kita? Silakan. Friend forever. Okey, itu saja ke Cik Ziad mahu ulas? Okey. Sepanjang saya kenal Cikgu T ni memang baik hatilah. Tidak ada perkara-perkara yang menyakitkan hatilah. Jadi kami boleh masuk sekali lah, ujung sekali. Okey, penampilan Cik T, adakah anda mahu bagi berapa markah bagi dia? Malah aku dengar mengaruk. Mengaruklah soalan you. T, tak ditepis eh. T, Ziad, bagi sekali. Saya nak pindah. Okey, stop. Kalau pindah, saya nak buat